その力気に入った。 Makin banyak anjir, apa yang terjadi ini? Oh my god. Oke, enggak kelar-kelar coy. Oke, masih ada like assassin yang Sonasuku hikkonde iro. Tonde ikida. Stang. Kali ini kita bakalan bikin rivalnya Dark Assassin, yaitu Light Assassin. Seperti apakah wujudnya? Langsung saja, let's check it out. Ini dia Light Assassin, dibuat oleh Mr. Zero, serba putih dan hitam, kebalikan dari warnanya Dark Assassin ya, Mr. and Mrs. Untuk ability-nya mirip-mirip sama kayak Dark Assassin, ada Assassin Puff, ada Bad Transformasi. Terus bedanya dia tidak punya Point Monas Dodge, tapi gantinya dia punya After Image Creation. Jadi dia bakalan bikin bayangan bercahaya sesuai namanya Light Assassin. Oke, keren abis coy. Dan demiknya kita ganti menjadi 7777 karena dia ada di pihak kebaikan. Oke, langsung saja kita simpan. Oke, Mr. and Mrs. Mari kita lihat aksi dari Light Assassin. Dia akan melawan para Clubber. Oke, let's go. Mari kita lihat seram maju. Oke, bayangannya datang dan tusuk-tusuk Clubber. Let's go. Ting tung tang ting. Dia menjadi lawar. Oke, langsung berubah lagi menjadi cahaya. Bayangan bercahaya. Nice. Come on. Wah, nyangkut cuy. Oke, teleport lagi. Pelan-pelan tapi pasti cuy. Tang-ting-tung, tang-ting-tung suaranya. Oke, let's go. Wah, ada jadi banyak juga. Oke, dia ada dua sekarang. Ada dua kelawar tuh. Oke, teleport lagi. Nice. Satu kelabar lagi. Let's go. Agak lama yang lawan kelabar doang ya. Oke, gak apa-apa, yang penting menang cuy. Nice. Silau banget cok. Sesuai namanya ya, Light Assassin. Jadi dia adalah assassin yang bercahaya. Asik. Apakah dia bisa mengalahkan Mammoth? Tentu saja bisa lah, Mr. One. Oke, langsung kena tabok Mammothnya cuy. Berdiri Mammothnya. Wah, disundul cuy. Jadi gajah duduk. Mammoth duduk. Jadi nama sarung. Oke, let's go. Come on, ayo gajah. Gajah Mammoth kalahkan di kelelawar. Injak. Oke, berhasil injek. Dan Mammothnya melompat tinggi sekali cok. Sonna koto mat. Apa yang terjadi? Malah main akrobat ya. Oke, udah mati. Wah, mati berdiri. Wow, keren. Oke, menang cuy. GG gimang ya. Oke, kali ini dia akan melawan 3 pasukan bawa tank. Let's go. Oke, pindah-pindah cuy. Tadi di sini, dia sekarang di sini. Oke, langsung hancur tanknya. Nice. Berbahaya sekali. Meledak. Oke, habis. Selesai cuy. Bentar doang. Wow, lebih lama lawan Mammoth daripada lawan tank ya. Coba mati. Kok belum victory? Dia kemana? Wah, kayaknya dia meledak ini. Kena tank yang meledak pas dia dalam mode kelelawar cuy. Tapi tanknya semua hancur. Berarti Light Assassin menang, Mr. MC. Sekarang, duel satu lawan satu melawan Super Boxer. Let's go. Oke, apakah dia bisa menang? Mada tsuzukeru kai? Melawan Super Boxer, oke. Jadi kelelawar. Tidak, awas udah tonjok cuy. No! Oke. Bisa berubah, bisa berubah. Nice. Selesai. Super Boxer kalah coy. Oke, Light Assassin menang. Udah cuy, dia udah mati. Wah, parah. Kok gak kelar-kelar? Oke, akhirnya kelar. Lama banget kelarnya. Oke, selanjutnya lawan Jollibot. Let's go. Langsung teleport saja. Wow, meledak Jollibot anjur. Easy win, Mr. and Mrs. Oke, lanjut lawan helikopter Pak Polisi. Let's go. Langsung teleport. Langsung jatuh sih. Oke, menang lagi dengan sangat mudah coy. Oke, kali ini duel lawan Emperor karena mereka punya ability yang sama ya. Let's go, yaitu After Image Creation. Come on, trut-trut. What? Oh, pemenangnya Light Assassin. Emperor langsung kena cucuk cuy. Bokongnya kena tendang. Oke, oke. Kali ini Undead Blackbird. Let's go. Come on. Langsung terburai-berai Mr. and Mrs. tulang-tulang dari Undead Blackbird. Oke, kelas coy. Langsung easy win. Oke, lanjut. Evil Banshee, let's go. Come on, teriak Evil Banshee. Come on. Ya, dia jadi kelelawar. No, darah berkurang. Abis. Oke, pemenangnya Evil Banshee. Cepet banget ya kelar-kelarnya cu. Pas mode cok. Aki Gendeng, let's go Aki Gendeng. Apakah kamu bisa menusuknya? Oke, berhasil cuy. Trut, wah terpendam. Tertimbun masuk ke dalam tanah. Bayangannya juga jadi sasaran.
Oke, let's go. Apakah bayangan cahayanya bisa menyerang? Aki Gendeng tidak bisa. Aki Gendeng menang. Yeay. Nice sekali Aki Gendeng. Pemecah biji. Mau menang, mau kalah. Pertarungannya selalu berakhir dengan cepat. Oke, let's go. Pemecah biji. Tendang bijinya. Apakah kamu bisa? Dan cuk. Tidak kena. Kena leher, kena kepala ya. Yaelah. Oke, ayo. Nice. Ayo, cucuk. Come on. Like assassin. Wah, ditangkis. Ukete tatsu. Oke, pemecah biji kalah dan bayangannya tumbang satu. Oke, selesai. Nice sekali. Oke, selanjutnya Shogun selingin asal laser. Let's go. Langsung cerut. Apa yang terjadi? Wah, terpental dua-duanya. Oke, jadi kelelawar dan come on cucuk. Wah, gawat. Oke, Hurricane Slash akan aktif. Oke, dia jadi dua. Dia Hurricane Slash bayangan, cuy. Bayangan cahaya yang menjadi tumbal. Oke, let's go maju. Like assassin. Dia sekarang menjadi tiga. Let's go. Tidak. Tiga-tiganya kena. Pas mulai kelelawar. Langsung mati tiga-tiganya. Oke, pemenangnya Shogun Slinging Slasher. Oke, kali ini si penciduk. Let's go penciduk. Apakah mereka bisa? Oke, let's go. Mari kita lihat. CM Zero. Wow, jadi dua langsung. Nice. Seperti itu down. Dan wow, oke. Masih hidup jadi tiga kak. Sekarang tidak. Oke, gawat sekali. Berbahaya. Like assassin. Come on, kamu harus menang. Oke, satu persatu si penciduk berhasil mengalahkan bayangan cahayanya. Gigi banget cuy penciduk. Oke, si penciduk terjepit. Oke, sudah semakin rame cuy. Apa yang terjadi? Dan penciduk kalah. Wow. Oke, nice sekali like assassin. Mada tsuzukeru kai? Kali ini ada Anti Sensei. Oke, Anti Sensei, are you ready? Mari kita lihat siapa yang menang. Oke, ditangkis cuy. Melompat lagi menjadi kelelawar. Ada dua sekarang. Come on. Woi, si gesit. Oke, Anti Sensei berdiri. Let's go. Dan mati cuy. Siapa mati? Light Assassin bayangannya tewas. Oke, sekarang dia sudah menjadi tiga dan Anti Sensei kalah. Wow, Anti Sensei kalah ya. Oke, gigi banget. Oke, kali ini lawan si gesit. Oke, kita mulai. Let's go. Langsung teleport. Hi, surprise si gesit. And truth. Ditangkis. Natsukashi niyoi. Katta ki ni wa naranai de. And truth. Ditangkis cuy. Wow. Oke, jadi kelelawar. Berbahaya. Oke, berubah. Mode manusia. Let's go. Bayangannya kena culik cuy. Satu persatu mati. Oke, tenang. Wujud aslinya masih hidup. Dalam mode kelelawar. Tapi oke, let's go. Apakah dia bisa menang coy? Come on. Jangan jadi satu kelelawar mulu. Oh, tidak. Dia mati cuy. Dan si gesit menang. Makeru. Makenya. Oho, ini dia Dragon Warrior tampilan terbaru. Sangat keren, kekar sekali. Sarung tangan baru cuy, nice. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go, tonjok. Walah, kenapa Dragon Warrior yang mati? What? Kena senggol cuy, lututnya. Oke, langsung menang jir satu hit doang ya. Dragon Warrior kalah. Oh my god, tampilan baru tapi kalah. Ya, tapi ability-nya sama kok. Oke, sekarang pemecah kepala. Tampilan baru juga nih. Wow. Oke, by the way yang buat mereka itu adalah Mr. Zero. Oke, let's go. Langsung tendang. Oke, bersiaplah kamu kepala. Like assassin. Oke, tidak kena Mr. kepalanya. Apa yang terjadi? Oke, masih hidup. Let's go. Jadi dua. Come on, maju. Alright, nice. Kena tendang dua-duanya. Bocah kepala. Gigi banget, coy. Oke, kenapa dia jadi penari balet? What? Iya, kan? Ini gerakan balet, cuy. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting menang ya, pemecah kepala. Mau jadi penari balet, pelatih senam, bodo amat. Kali ini ada Shadow Assassin. Win rate sementara like assassin 50%. Misalnya misi melawan para assassinnya. Lawan si Gus, dia kalah. Lawan penciduk, dia menang. Oke, apakah lawan Shadow Assassin dia bakalan menang lagi? Let's go, mari kita lihat. Come on, tambah win rate. Oke, langsung mati. Nice. Kina. Oke, win rate sudah naik menjadi 66%. Tapi apakah dia bisa selamat dari serangan Mixue? Oke, let's go. Jadikan S. Come on, like assassin. Tidak, gak kelihatan coy. Apa yang terjadi dengan dirinya? Ya, dia beku menjadi es krim. Enak banget nih makan es krim di siang-siang bolong begini ya. Oke, terik banget lagian matahari. Pembeku biji. Mari kita lihat. Oke, let's go. Apakah biji like assassin bisa dibekukan? Ternyata tidak. Pembeku biji langsung kalah cuy. Bullshit. Taikutsu de akubi ga deru ze. Kali ini ada Cyber Assassin. Oke, mari kita mulai. Let's go. Dan siapa yang akan menang? Twing, tangkis-tangkisan. Oke, melompat. Oke, salto Cyber Assassin cuy. Let's go. Siapa yang akan menang? Dan Letena.
Lawan bayangan. Tidak, jangan jadi keliru. Menang cuy, GG bayangan versus bayangan. Cyber Assassin kalah. Win rate-nya udah naik menjadi 75%. Alright, selanjutnya lawan Excalibur. Let's go. Oke, darahnya berkurang sedikit demi sedikit. Tapi dia kena coy. Kena critical hit dari Light Assassin. Nice sekali. Selanjutnya, dua ability after dark. Oke, yang 100 ability-nya nggak boleh ya? Di banner. Nge-lag parah. Oke, let's go. Oke, ini aja nge-lag tuh. Kalian lihat, patah-patah nge-frame cuy. Oke, lemparkan hitam-hitam. Oke, mana Light Assassin? Halo? Oh, dia teleport tiba-tiba cuy. Oke, nice sekali. Surprise. Oke, dia lompat. Nanti kelelawar. Oke, ini bahaya rawan sekali. Come on. Mereka bertarung di patung. Come on, Light Assassin. Oke, berhasil menang. Yeay. After the tewas. GG. Selanjutnya ada Krampus. 24 ability lonceng-lonceng dan lonceng. Lah, yang mati siapa? Yang mati Krampus kena timpa loncengnya sendiri. Selanjutnya lawan 100 ability. Ada anti assassin cuy. Apakah anti assassin bisa mengatasi assassin yang satu ini? Yaitu Light Assassin. Let's go. Oke. Kemana dia? Oh, anti assassin punya ability stealth dan ciluk bang. Oke, tiba-tiba rusuh coy. Dan pemenangnya adalah anti assassin. Tapi anti assassin juga mati coy. Tuh, kalian lihat matanya silang. What? Pertarungan yang sangat-sangat cepat sekali ya. Satu detik cuy. Siapa yang menang ya? Imbang nih. Oke, coba lagi deh. Ulang. Oke, karena imbang kita ulang Tremesis dan surprise. Siapakah yang akan menang? Jangan mati dua-dua dong. Oke, meledak. Light Assassin menang coy. Anti Assassin kalah. OMG. Oke, nice sekali Light Assassin. Oke, berarti Light Assassin yang menang ya Mr. Tremesis. Karena di match sebelumnya itu mereka imbang. Oke, kali ini lawan Master Assassin yang belum pernah kalah cuy. Oke, mari kita mulai. Let's go. Oke, siapakah yang akan menang? Wah, di mana cuy bertarungnya? Uy, kelar Blue Victory. Oke, cepet banget dia. Ini masih Dota udah mati. Kayaknya masih hidup karena senjatanya masih dipegang ya, Mr. Nemesis. Oke, tapi di mana Light Assassin berada cuy? Oh, di atas. Pas mode kelelawar ada dua juga cuy yang tewas ternyata. Wow, GG banget. Yurushite kure to wa iwanai. Oke, jadi assassin yang bisa ngalahin Light Assassin tuh cuman si Gesit doang cuy. What? Makeru. Padahal pemimpinnya yaitu anti assassin bisa dikalahin. Oke, sekarang. Nah, ini baru lawan rivalnya yaitu Dark Assassin. Oke, kira-kira siapa yang menang Mr. Nemesis? Kita mulai. Let's go. Oke, teleport kemana nih mereka? Alright. Oke, teleport. Oke, menjadi kelelawar dua-duanya. Hai. Oke, ini kenapa jadi main-main kelelawar? Oke, let's go. Jadi kelelawar lagi. Come on, cucuk. Oke, bayangan cahaya. Menang dong. Dikepung cuy. Pakai bayangan cahaya dari Light Assassin. Dark Assassin tidak berkutik. Dari kiri dan kanan dia tidak bisa menghindar. Wow, 1-0 buat Light Assassin. Oke, coba kita ulang lagi. Apakah kali ini Dark Assassin bisa menang? Let's go. Kelelawar lagi, nice. Jadi kelelawar, apa yang terjadi? Rusuh sekali. Oke, dua kelelawar versus satu. Wah, ini kayaknya jadi banyak nih. Makin lama mereka makalan makin banyak cuy. Iya, makin banyak anjir. Apa yang terjadi ini? Oh my god. Oke, nggak kelar-kelar coy. Buset, makin banyak beneran. Wah, gila. Oke. Wow, kemana-mana nih cuy. Bertarungnya nih siapa yang menang nih kalau begini ceritanya. Buset dah. Oke, masih ada Light Assassin yang serba. Sono chikara kinita. Tremesis, Light Assassin kalah. Wow, pemenangnya kali ini Dark Assassin. GG. Oke, Mr. Tremesis final. Mari kita lihat penentu di antara mereka siapa yang paling kuat. Kita mulai, let's go. Apakah Dark Assassin bisa membalas? Oke, rusuh tuh sengit. Oke, masih dua-dua dan teleport lagi menjadi kelelawar. Kali ini Light Assassin menjadi dua ekor kelelawar. Sementara Dark Assassin cuma jadi satu doang. Let's go. Oh, di mana mereka cuy? Oke, dan mati belum. Oke, darah mereka masih penuh. Menjadi kelelawar. Oke, teleport lagi. Di mana cuy bertarungnya?
rusuh bingit. Oke, dan The Assassin kena tepung. Rame banget coy bayangannya, tidak berkutik pemenangnya Light Assassin. Wow, oke, cahaya mengalahkan kegelapan. Nice. Karadaga hurete iru zo. Oke, Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa share like, button, share, and subscribe. Next, kita bikin assassin apa lagi? Apa? Assassin pakai pistol? Ya sih, belum ada nih. Silahkan request next kita bikin assassin apa, Mr. and Mrs. See you in the next video. Bye-bye. Dadah!